Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina wa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din wa ba'd. Fadila billahi rabba wa bil islami deena wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulih. Allahumma barakna zidna ilma wa rizqana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan taqabbalan. Allahumma salli suduruna bi faydil iman bik وجميل توكل عليك وأهنا بمعرفتك ومنها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Subuh Masjid Al-Falas ya, semoga selalu dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali setelah bulan Syawal kemarin kita Syawal kemarin kita kosong ya, Ramadan ada, Syawal tidak ada, dan sekarang kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, sehingga bulan Syawal sudah berlalu. Semoga nanti dengan semuanya sudah bisa menyelesaikan amalia ba'da Ramadan yang paling utama, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Bagi yang belum, maksudnya karena sesuatu hal, mari kita sesali bersama karena kita telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ganjaran yang Allah siapkan. Karena kasumid dahr, ya, orang yang puasa Ramadan sebulan penuh summa adba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa selama setahun penuh. Oleh karenanya semoga kalau iman kita kelolosan ya, mari kita berniat berazam yang kuat tahun depan tidak boleh lolos lagi, dan itu bila Allah kehendaki kita berjumpa dengan tahun depan 1440 Hijriah. Baik, dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas, tapi ini seingat saya mungkin karena saya bukan pengingat yang baik, mudah-mudahan tidak mengulangi, yaitu zikrullah wa tilawatil Quran, itu ingat kepada Allah dan tilawatil Quran. Ini merupakan bagian pertama atau hal yang pertama yang sangat baik untuk kita lakukan, khususnya bagi kita yang ingin hatinya lembut, hatinya bersih, hatinya jernih, ya, hatinya bening, hatinya jauh dari kekotoran, maka media wasilah sarana yang pertama adalah banyak-banyak ingat Allah dan banyak-banyak tilawah Al-Qur'an. Wa daruratu dzikri lil qalbi kama qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah qadda sallahu ruhah al-zikru lil-qalbi kal-ma'i lis-samak. Tentang betapa daruratnya, betapa pentingnya, ya, betapa sangat mendesaknya, ya, untuk supaya kita ini berzikir, ya, bagi hati kita, untuk kepentingan hati kita, supaya hati kita ini bersih, jernih,
lurus, ya, salim, itu seperti yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah qaddasallahu ruhah, yang beliau sampaikan zikir itu bagi hati seperti air bagi ikan. Jadi kepentingannya zikir itu untuk hati kita itu seperti kepentingan pentingnya air bagi bagi ikan. Fa kaifa yakunu halus samak idza ukhrija minal ma, atau idza akhraja ukhrija minal ma, ya. Bagaimanakah kira-kira keadaan dari ikan itu apabila dikeluarkan dari air? Coba kita bayangkan. Oh, ikan arwana, ikan apa sekarang namanya? Yang warna-warni itu. Ikan koi. Ikan apapun sudah. Ya, cuma ini kalau ikan yang sudah di atas meja, yaitu ikan asin atau ikan bandeng atau ikan apa itu, ya nggak perlu air. Tetapi kalau namanya ikan yang masih hidup, yang biasa hari-harinya itu bersama dengan air untuk kehidupannya, bagaimana kalau kemudian airnya itu dikeringkan? Itulah gambarannya hati manusia ketika atau hubungannya dengan zikir. Jadi kalau manusia ini sedikit zikirnya, maka seperti ikan yang airnya dikurangi. Enggak pernah zikir sama sekali, ibaratnya ikan yang airnya dibuang, dijauhkan dari air. Bagaimana keadaannya? Nah, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ada golongan manusia yang dia ini ingatnya Allah sedikit sekali. Bukan tidak, tapi sedikit sekali ingatnya. Itu siapa? Wala yadhkurunallaha illa qalilan. Tidaklah mereka ingat kepada Allah kecuali sedikit. Siapa mereka? Yaitu orang-orang munafik yang digambarkan seperti itu. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungkan dengan sebaik-baiknya, ya, kita introspeksi diri, ya, kira-kira kita termasuk dalam golongan yang mana kaitannya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Apakah kita termasuk yang banyak, apakah termasuk yang sedang, apa termasuk yang sedikit, apakah termasuk waliyadzubillah hampir tidak pernah ingat kepada Allah sama sekali. Inilah yang akan menjadi ukuran bersih kotornya hati kita, ya, jernih keruhnya hati kita, itu parameternya, ukurannya adalah seberapa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad dzakara Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yuqarribu min samanina faidah dulu yang bukan kau kami pak ya. Nanti kita bihi. Jadi bagi yang ingin mendalami bab tentang faedahnya zikir, silakan baca kitab kecil karangan dari Ibnu Qayyim yang judulnya Al-Wabilus Sayyib. Yang di sana disebutkan tidak kurang dari 80 faedah dari zikir itu sendiri. Sayang kalau kita tidak membacanya, tetapi supaya bisa membaca sebaiknya memiliki. Yang baik adalah dengan membeli, bukan pinjam, apalagi ngutil. Jadi yang dimiliki, dibeli, judulnya Al-Wabilus Sayyib. Maksudnya bahwa kita ini semangat untuk dikit, karena apa? Faedahnya banyak sekali, gak kurang dari 80 faedah bagi mereka yang mau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya umat Islam ini tahu, sadar, ingat, paham tentang faedah zikir yang begitu melimpah, pasti mereka akan menyesal kalau tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya ilmu, pentingnya pemahaman sesungguhnya.
Nah, falantakilu ba'daha bi'idnillah ta'ala wa nasna'u bil audah ila kitab al-madhkur bi adhimi nafihi. Ya. Nah, ini sekarang kita kutip sebagian kecilnya saja ya di dalam kitab Al-Wabidus Sayyid itu sendiri. Ini terjemahnya juga sudah ada. Ya, silakan hubungi toko buku, insyaallah sudah banyak yang menyiapkan. Judulnya Al-Wabidus Sayyid Ibnu Qayyim itu sudah ngerti lah toko buku Islam. Kalau toko buku yang enggak Islam mungkin bingung ini maksudnya apa ya, Bu. Judulnya yang membingungkan bagi orang yang nah yang pertama an-nadzikra qutul qulubi waruh. Di antara faedahnya itu dia sampaikan sesungguhnya zikir itu adalah merupakan asupan hati dan ruh. Makanan hati dan ruh itu adalah zikir. Kan kita sebut kalau makanannya perut kita aja semeni kita adalah makan dan minum. Kalau makanannya untuk akal kita adalah ilmu. Kita terus mengasah ilmu itu untuk konsumsi akal kita. Kalau hati dan ruh apa? Ya zikir. Nah, kita perlu membuat supaya hidup ini tawazun atau seimbang. Jadi kalau kita katakan begini, walaupun saya belum mengcrosscheck secara langsung ya, tetapi saya kira bagi kita yang aktif di medsos itu ada beberapa hari ini artikel yang isinya begini, kenapa negeri-negeri muslim yang keislamannya itu kuat, bagus, itu rumah sakitnya itu jarang pasien, sedikit pasien. Tetapi kalau yang jauh dari agama, walaupun dia mengaku sebagai negeri muslim, tapi dia itu jauh dari agama, apalagi membuli agama, melecehkan agama, jauh dari agama, tapi stempelnya adalah agama Islam, itu rumah sakitnya itu penuh, antri bahkan sampai tidak cukup. Ada di sebuah kota itu yang hanya untuk parkir saja itu muter 3 kali belum tentu dapat, sekali putaran sekitar setengah jam. Di kota mana itu? Ya itu di situ itu di jalan di dekatnya mana itu kayu tangan ya Islam. Nah, kalau gedung-gedung kita ini kena darurat, masya Allah, parkir, ya Allah, luar biasa. Sudah belum tentu dapat lama lagi. Jadi antrinya bukan antri untuk menunjukkan orang ini sehat, tapi menunjukkan kondisinya sakit. Salah satunya yang menjadi analisanya itu karena apa? Karena di negeri-negeri yang taat keislamannya itu hidupnya seimbang. Ya, ada kehidupan yang seimbang. Seimbang maksudnya seimbang yang bagus. Ada juga seimbang yang nggak bagus. Seimbang yang bagus gimana? Makanan jasmaninya diperhatikan, yang bergizi, yang halal, yang thayyib. Makanan akalnya diperhatikan. Mereka bersemangat di dalam thalabul ilmi. Mereka betul bergairah di dalam mengasah ilmunya, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga yaitu konsumsi hati dan rohaninya diperhatikan betul. Sehingga ketiga-tiganya ini dalam setiap hari terus ada makanan yang masuk secara seimbang. Nah, keseimbangan antara jasmani, akal dan roh itulah yang membuat hidup ini menjadi sehat. Makanya bagi jenengan yang mungkin pernah mikir gitu, saya itu merasa tidak ada hidup saya itu yang aneh-aneh, makanan juga bagus-bagus, tapi kenapa bisa jatuh sakit? Nah, jangan sampai kita kehilangan analisa yang tepat, kita introspeksi dulu, apakah tiga komponen penting dalam diri kita yaitu adalah jasmani, rohani, dan akal itu sudah mendapatkan asupan yang baik.
Kalau tidak kan sumber penyakit. Coba kalau enggak seimbang gimana? Kayak gitu kan. Bayangkan gimana kalau enggak seimbang? Ya, membangun enggak seimbang. Kita melewati sesuatu yang enggak seimbang. Motor enggak seimbang, mobil enggak seimbang, yang mereng-mereng bisa nabrak begitu. Ya begitu. Nah, kita ini karena yang nampak itu hanya jasmani, yang paling gampang kita buat hidup yang sehat biasanya adalah asupan yang sifatnya jasmani, makanan, minuman. Sekarang semakin sadar umat ini, jadi jangan sampai minuman-minuman yang membahayakan, yang disebut dengan junk food, ya minuman apa makanan yang namanya fast food, yang itu sebagiannya itu memang tidak menyehatkan, udah mulai banyak yang sadar. Ya, itu udah bagus dalam sisi apa? Sepertiga saja. Kalau hubungannya dengan tubuh kita ini baru sepertiga. Gimana dengan sepertiga yang satunya? Yaitu apa? Makanannya menyehatkan tapi malas belajar. Itu sumber penyakit. Sumber penyakit. Tidak mau belajar, tidak mau datang ke majelis ilmu, tidak mau berpikir yang bagus, itu membuat keseimbangan kita akan goyang sepertiganya. Itu udah bagus. Jasmani bagus, kemudian akal juga bagus. Tapi kemudian kering rohnya. Ya. Hatinya enggak terang diisi dengan zikrullah. Itu juga kehilangan keseimbangan. Kalau kena keseimbangan itu bahasanya apa? Dia berpotensi untuk jatuh sakit kan. Cuma kita renungkan. Makanya perlu kiranya kita yang sebaik sendiri. Ya, syukur-syukur kalau kita sudah begitu. Gimana kalau udah seimbang nih, jasmani, akal, roh udah seimbang, tiba-tiba sakit, itulah namanya ujian. Ya, ujian ibtila dari Allah Subhanahu wa taala, menguji kesabaran, dan juga itu merupakan bagian dari untuk menghapus dosa dan sebagainya. Itu sikap yang kedua. Sikap pertamanya itu ikhtiarnya begitu. Ikhtiarnya adalah gimana hidup kita ini bisa seimbang. Udah seimbang ditimpa juga sakit, itu namanya ujian. Tetapi kita ini tidak seimbang hidupnya, ditimpa sakit, itu namanya betul, itu namanya adalah kesalahan kita, kekeliruan kita, kelemahan diri kita yang harus kita perbaiki. Itu yang perlu kita bedakan di antara keduanya. Meskipun setelah jatuh sakit hukumnya ya sama saja, tetapi prosesnya itu yang perlu kita perbaiki. Baik. Dan kemudian ketika seseorang ini teledor dari asupan hati dan rohaninya, ya, maka sebenarnya dia itu sedang dalam posisi terjatuh dalam posisi seolah dia itu hanya seonggok jasmani saja. Dengan kata lain, hampir-hampir kita enggak bisa membedakan antara manusia dengan binatang kalau manusia itu kering rohaninya. Kalau dalam bahasa kan disebutkan apa? Ulaika kal an'am bal hum adl. Bukan adl. Kalau adl artinya apa? Kalau adl ya jualan. Adl maksudnya adl pakai dot ya. Bal hum adl ya. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami itu. Karena mereka punya hati enggak dipakai untuk memahami. Mereka punya pendengaran enggak dipakai untuk, mereka punya telinga enggak pakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka punya mata enggak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka itu enggak ubahnya seperti binatang ternak. Maksudnya apa? Binatang ternak itu kan enggak punya rohani, tidak punya hati. Sehingga apa? Sehingga kemudian ketika manusia itu teledor mengurus hati dan rohaninya, dia terjatuh derajatnya pada bimanzilatul jismi. Ya, dia itu turun pada derajatnya hanya seonggok jasmani saja. Waliyatullah. Ya. Nah, sebaliknya apabila manusia ini mau dia itu mengurus rohaninya, bahkan yang utama adalah rohaninya, maka annahu yatrudu syaitan biqabihi wa bikasrihi wa yurdu ar-rahman an azza wa jalla. Sebaliknya ketika kemudian manusia itu kuat zikrullahnya,
maka dia akan mampu untuk mengusir godaan setan, bahkan bisa menghalaunya dengan sejauh-jauhnya dan mendapatkan ridho dari Ar-Rahman, Allah yang Mahmurah Azza wa Jalla. Dan kemudian kita juga sampaikan yazinul ham wal gham anil qalbi. Orang yang zikirnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihilangkan segala macam gundah gulana. Ya, gundah gulana, stres itu akan dihilangkan dengan zikir itu sendiri. Ya, orang yang zikirnya kuat itu tidak akan gara-gara dia itu enggak diterima di sekolah favoritnya, kan begitu? Sampai apa? Yang kemarin ramai itu apa? Di Blitar itu? Karena enggak diterima di sekolah favoritnya, dia rela untuk meninggalkan dunia ini. Ya, sampai bunuh diri. Bunuh diri karena apa? Karena enggak diterima di sekolah yang dia impi-impikan. Itulah kalau lemah rohaninya ya seperti itu. Ya, sehingga mudah setan mudah untuk mempengaruhi, untuk menyusup ke dalam pikiran-pikiran negatifnya, akhirnya gelap mata, akhirnya kemudian mengambil langkah-langkah yang justru malah mencelakakan dirinya. Nah itu jamaah sekalian, sementara kalau kita kembalikan kepada kesehatan jiwa dan raga kita itu, silakan tanya semua dokter yang paling spesialis sekalipun. Ada spesialis apa penyakit mata, nanti semakin apa ke depan spesialis penyakit mata kanan, nanti gitu ada lagi kalau sudah kadung saking spesialisnya. Nanti mata kanan yang warnanya kebiru-biruan, nah, itu ada nanti gitu. Kalau udah kandung spesialis kan begitu, semua semakin khusus begitu. Tanyalah sama mereka semuanya yang spesialis dalam bidang medis atau kedokteran itu. Ternyata salah satu sumber dari penyakit jasmani itu adalah ketika kondisi psikologisnya itu rapuh. Kan gitu. Ya, gampang patah semangat, ya gampang kecewa, gampang sedih karena musibah yang menimpanya, yang menurut dia itu musibah padahal belum tentu merupakan musibah. Itu merupakan sumber datangnya penyakit. Ya. Jadi manusia itu kadang-kadang aneh itu. Ada jalan supaya kita sehat walafiat, segar bugar jasmani rohani, enggak kita lakukan. Kita malah menjauh dari cara-cara yang sehat, tapi kita pengen sehat. Gimana cuma caranya? Kan aneh jadinya. Makanya manusia muslim itu manusia yang sehat jiwa raga, kalau dia betul-betul taat kepada ajaran agamanya. Ya. Wa yajnibu lahu al-farha wasurura wal basta. Sebaliknya, bukan lagi gundah gulana kalau orang itu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malah kemudian mendapatkan yang namanya al-farh, kegembiraan, as-surur, kebahagiaan, al-basat, kelapangan hati. Itu yang akan dirasakannya. Bahkan wa yaksu al-dzakir al-mahabah wal halawah wan nadra. Bahkan Allah akan karuniakan kepada orang yang banyak zikir itu yang namanya mahabah, yaitu kewibawaan, yang namanya karisma, yang namanya apa namanya pesona. Bagi orang yang melihatnya itu, orang yang banyak zikir itu sangat mempesona, mengagumkan. Itu kadang nggak usah cari-cari begitu, maksudnya nggak usah punya tujuan begitu, Allah kasih begitu. Sementara banyak orang yang ingin memoles kehidupannya, yang memimpikan supaya punya wibawa, punya haibah itu, punya apa namanya pesona itu dengan cara segala macam, mau diubah-ubah segala macamnya dengan biaya yang sangat mahal, belum tentu juga berwibawa jatuhnya. Kenapa tidak tempuh cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu yang bahkan tidak dipikirkan oleh dia sama sekali? Inilah hebatnya orang yang mendekat pikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yunawwiru qalba wal wajha, bahkan hati dan wajahnya akan bercahaya. Ya. Kemudian yuwarisu mahabbatullah azza wa jalla, dia akan mewarisi kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjadi orang yang bertakwa, orang yang selalu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan akhirnya ketika seorang hamba itu banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ingat kepadanya. Itu yang paling mahal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurukum." Fadhkuruni adzkurukum. Maka ingatlah oleh kalian semuanya kepadaku, pasti niscaya aku ingat kepada kalian. Coba dengan bayangkan, ya, kalau kita ini teman SD misalnya, ya, tiba-tiba ada yang jadi presiden atau jadi gubernur lagi. Terus karena kita ini orang ya rakyat jelata, orang kampung, kita punya pikiran begini. Nanti kalau ketemu itu pastilah dia pasti lupa sama saya. Mana mungkin dia ingat sama temennya kayak begini. Kan gitu. Tiba-tiba ketemu dari jauh. Yang nyapa duluan itu presidennya. Sebut nama kita dengan jelas. Ingat betul gitu. Kira-kira gimana rasanya? Kira-kira gimana rasanya gitu? Ya, diingat oleh orang penting yang dia mengira enggak mungkin orang itu ingat sama kita. Itu kalau sama manusia, mungkin kita ini sebagai tahabus bin nikmah, kita akan ceritakan kepada siapapun itu. Saking bangganya itu, saking senangnya itu. Ya. Nah, saya juga pernah giat begitu. Saya pas di depannya itu Mas Anggir Sebul Anwar itu, saya bawa sepeda motor yang jelek, pakaian yang kusut gitu. Terus saya pas di pinggir jalan mau tabrak sepeda motor itu, dari arah selatan itu ada rombongan ini mesti pejabat lah gitu, salah satunya itu pakai Alfa. Nah, terus tiba-tiba pas di depan saya itu dia melambatkan lajunya itu, terus dibukalah kacanya. Terus dia melambaikan tangan. Saya lihat belakang, oh enggak ada. Berarti saya deh yang dilambaikan tangan itu. Siapa itu? Gubernur Jawa Timur. Saya sampai, hebat sekali nih, enggak kenal sama saya. Gak tahu sama sekali, kemudian dia tiba-tiba melambaikan tangan sama saya dengan jaraknya sangat dekat. Nah, misalnya seperti itu. Tentu saja itu kan menimbulkan perasaan, ini luar biasa. Kami. Artinya saya gak punya hubungan apapun dengan yang bersangkutan. Gak ngerti apa-apa gitu. Ini cerita yang lama, bukan yang sekarang. Cerita yang berapa tahun yang lalu. Ya, ceritanya begitu. Nah, inilah yang kemudian bisa kita bayangkan, kalau kita diingat oleh manusia saja, teman kita misalnya yang dia sekarang jadi orang penting, yang pentingnya mungkin jadi ketua RT, ya mungkin ketua RW lah, kita apa, kita udah senang sekali. Gimana kalau kemudian yang ingat kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, dan udah jelas digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengingat hamba itu. Fadhkuruni adzkurkum. Mbak bayangkan ya Mas. Kalau Allah udah ingat kita itu gimana kira-kira? Keberkahan apa yang kita dapatkan? Rahmat yang dicurahkan kepada kita, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita akan menjadi sangat luar biasa. Makanya udah buang jauh-jauh. Zikir itu meskipun perintah Allah SWT, kalau nanti dalam kaidah usulinya, al-aslu fil amri lil wujub, kan gitu. Asal muasalnya perintah itu adalah wajib,
Iya, wajib, tapi wajibnya jangan dibayangkan tuh kayak terus menjadi beban begitu, Bu. Jangan dianggap setiap kewajiban itu membebani kita, merepotkan kita, memberatkan kita, jangan begitu. Tapi mari kita ambil adalah kemanfaatannya. Mereka yang menjalankan perintah zikir itu seandainya tahu ternyata faedahnya tidak kurang dari 80 macam faedah, pasti akan mengubah pikirannya dari menjalankan kewajiban menjadi sesuatu yang sangat amat dirindukannya. Begitu ingin untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun enggak diwajibkan pun setelah tahu manfaatnya begitu banyak seperti itu, pasti mereka akan menjalankannya dengan penuh sukacita, dengan penuh keridhaan, walaupun tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yakun fi dzikri illa hadhi wahdaha lakafa biha fadlan wa syarafan. Seandainya tidak sampai 80 manfaat, cukup satu saja, yaitu apa? Diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya enggak sampai 80, cuman manfaatnya dikira apa? Nanti diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya cuman itu saja, hanya ini manfaatnya, lakafa. Cukup. Bagi orang yang beriman cukup sudah diingat Allah itu sudah cukup, lebih dari cukup bahkan. Karena di sananya ada fadla, ada keutamaan, ada syarofa, ada kemuliaan. Ya. Dan yuwarisul qalba minal ghaflah, maka akan hati akan dijauhkan dari kelalaian. Wa yuhiddul khotoya, bahkan akan terhapus segala macam kesalahan-kesalahan. Nah, itulah keistimewaan dari zikir kita aja, Mas. Jam berapa anunya? Apa? Suruhnya 42 insyaallah. Nah, di antara istimewanya zikir itu, Bapak Ibu sekalian, ini tolong dicamkan betul-betul ini. Ya. Wa rukma annahu min aisyaril ibadah, meskipun zikir itu merupakan ibadah yang paling mudah. Ibadah yang paling mudah, nyaris tanpa tenaga, cukup kesadaran saja. Ya. Fal ato wal fadlu alladhi rattaba alaihi, tetapi pemberian karunia dan keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang zikir itu lam yurattib ala ghairihi minal amal, itu tidak bisa ditandingi dengan amal yang lain. Jadi zikir itu keutamaannya, karunianya itu tidak bisa diungguli dengan amaliah yang lainnya, kecuali dengan zikir yang sama dengan jumlah yang berbeda. Coba diresami betul nih. Zikir itu, jamaah sekalian, tidak bisa diungguli oleh amaliah yang lainnya, kecuali dengan amalia yang sama tetapi dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Contohnya apa? Contohnya ini. Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Fil yaum mi ahmarrah, mana tadi? Ya. Siapa yang berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali dalam sehari, kanat lahu adla asrar qabid, maka dia mendapatkan keutamaan apa? Yang pertama, setara dengan membebaskan 10 orang budak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kutibat lahu mi'ah hasanah, dicatat baginya 100 kebaikan. Yang ketiga, muhiyat anhu mi'ah sayi'ah, dihapus 100 keburukan dalam dirinya. Wa kana lahu hizan minasyaiton yaumu dzalika hatta yumsi, dan dia akan dilindungi dari godaan setan hari itu sampai dengan sore harinya. Nah, setelah itu apa?
Allah Rasul katakan walam yakti ahadun bi afdoli mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsar min. Dan tidak ada yang bisa menandingi keutamaan zikir itu kecuali kalau ada orang yang mengamalkan zikir itu yang lebih banyak dari 100 mestinya. Enggak bisa digantiannya, enggak bisa. Misalnya apa? Sedekah. Misalnya sholat. Misalnya apa? Enggak bisa. Keutamaan zikir tahlil ini, la ilaha illallah yang lengkap ini, itu hanya bisa ditandingi keutamaannya bagi mereka yang melafalkannya, zikirnya itu lebih daripada 100. Dan ini disebutkan dalam bacaan apa? Yaitu hirzan minas syaitan yaumudalika hatta yumsi. Jadi ini makanya ulama mudah menyimpulkannya apa? Ini termasuk zikir pagi dan petang, yaitu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali di pagi hari, terus kali di malam, di sore hari. Ini dapat garansi salah satunya kanat lahu irzam minas syaitan, itu dijaga dari godaan setan. Jadi kalau pagi kita ucapkan itu berlaku sampai dengan sore. Sore kita ucapkan berlaku sampai dengan pagi, menyambung terus. Kalau belum bisa sekuat itu gimana? Ya bertahap lah, melatih diri. Setidaknya satu kali pagi, satu kali sore. Nah, satu kali enggak kuat, tapi ngobrol tentang bola sejam kuat, ini maksudnya apa? Kan gitu. Apa enggak dolim namanya? Bola itu cuma bola segitu aja, itu ngomongnya bisa sampai sejam. Padahal coba dihitung berapa detik tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Cuma 5 detik. Maksudnya enggak sanggup. Kalau 10 kali berarti 50 detik. Berarti apa? 1 menit. Berarti kalau sesekali berapa? 10 menit. Dengan fadilah seperti itu kita enggak mau. Tapi kalau kita ngobrol sampai subuh dari HP sisa kuat kita. Enggak dolim kita namanya. Padahal yang diperlukan cuma masalah bola. Ya. Apalagi bola ruwet. Ya. Ada bola, ada bola ruwet. Coba kita renungkan ya mas ya. Padahal faedahnya sangat banyak, tapi kita terlindur di dalamnya. Nah, ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maksudnya belum selesai. Gih, monggo. Gih. Mengenai zikir tadi, Pak. Mengenai zikir itu tadi, loh. Gih. 100 kali, loh. Gih. Seandainya zikir itu kita bagi, berapa itu 5? Tiap-tiap sholat, boleh kan? Boleh saja. Boleh saja. Karena gih. Karena kita ini kan enggak mungkin waktunya, Pak ya. Tapi begini, Mas. Kalau saran saya begini. Kalau saran saya. Sekarang kira-kira apa kendalanya kita enggak bisa full? Kan gitu dulu kan, kita bahas dulu. Misalnya apa? Waktunya enggak nutut. Kalau kelamaan duduk misalnya gitu kan, karena kesibukannya banyak. Kan bisa kita di jalan, Pak. Di jalan kan kita bisa. Misalnya dari rumah di sini nyicil cuma 3 kali enggak apa, sampai dari sini sampai rumah tambah lagi jadi berapa. Nanti kita naik motor kan bisa gitu. Kalau kita mau supaya banyak. Jadi enggak harus kita ini posisinya diam terus, karena Rasul juga sabdakan ittaqillaha haitsuma kunt. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kapanpun kamu berada. Malah bagus, Pak, kalau kita ini malah dimana-mana kita ingat Allah malah lebih bagus. Bukan cuma ketika di masjid atau ketika kita habis sholat. Tetapi kalau misalnya dipecah begitu, boleh juga. Tidak ada masalah. Cuman untuk satu kemanfaatan, yaitu godaan setan tadi itu, memang dibagi 2 saja waktunya. Pagi dan petang. Kalau hubungnya dengan hirzan minas syaitan dan itu. Tapi kalau yang lainnya, insya Allah tetap mendapatkan fadilahnya.
Makanya saran saya kalaupun mau dipecah-pecah itu waktunya tetap diusahakan di pagi hari maupun di sore hari. Kata Bang ya. Ada lagi? Ibu-ibu? Nggih, monggo. Sana. Enggak masalah. Bukan, bahkan bagus. Justru semakin kita dalam kondisi bagaimanapun kita zikir itu semakin bagus. Misalnya kalau bapak-bapak diminta sama istrinya itu nyapu-nyapu depan atau motong-motong bunga atau taman yang sudah rumput yang sudah jorok misalnya, itu kan bagus sambil apa namanya kita iringi dengan zikir gitu. Itu malah lebih bagus lagi, malah bagus kalau kita di masjid sangat bagus zikir, di jalan bagus, di rumah bagus, gitu ya. Ya itu amaliyahnya nanti berbeda Bu, karena ini amaratnya adalah yusbih wa yumsi, jadi maksudnya pagi sama petang kalau ingin mendapatkan fadilah ini. Tapi apakah itu enggak bagus? Ya tetap bagus juga, tetapi kalau kita ingin mendapatkan fadilah yang ini memang posisinya pagi dan petang. Pagi petang itu kalau sederhananya waktunya adalah kalau petang itu dari habis asar sampai maghrib, kalau pagi ya subuh itu sampai apa namanya duha, itu habisnya waktunya. Lebih dari itu apakah enggak bagus? Tetap bagus juga, tetapi fadilahnya tentu berbeda, itu ya. Yang mana kita latih sebenarnya kalau kita konsumen 10 menit itu kan cukup sebenarnya, maksudnya sudah 100 kali 10 menit itu kalau asumsinya per 1 kali 5 detik, ini contoh yang ini, artinya sebenarnya tidak butuh waktu yang sangat panjang sebenarnya. Tapi kalau enggak kita biasakan, jangan 100, 10 udah kaget gitu. Waduh, 10 kali. Lu kenapa biasanya cuma 3? Ya, biasanya 3, ya udah 3 dulu di telaten nih sampai nanti akhirnya bisa 100 kali. Terus terang tidak semua orang itu kuat, Bu. Saya paling 10. Terus terang saya sadar yang saya sudah merasa tidak berat itu 10 kali pagi sama petang. Nah, itu kan harus bertahap. Maksudnya memang harus dilatih, enggak bisa langsung gitu. Semua ibadah yang berat itu menjadi ringan kalau kita kondisi yang kita biasakan. Kalau enggak kita biasakan sampai nanti kita bilang banyaknya 100 tetap berat. Kalau enggak kita coba kita apa namanya biasakan. Kata Bu ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan, kemudahan, keringanan untuk bisa mengamalkan hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian mohon maaf tidak bisa panjang-panjang. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.